Shalom wanita Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita belajar sebuah kebenaran firman yang terdapat dalam Markus pasal yang ke-9 ayat 14 sampai ayat yang ke-29. Markus 9 ayat 14 sampai 29 ini cerita tentang ketika Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit dan yang bisu. Nah, saudara, kisah ini berawal dari seorang bapak yang memiliki anak yang anaknya ini sejak kecil itu menderita sakit dan juga anak ini bisu dikarenakan kerasukan setan. Dan saudara, anak ini ketika mengalami serangan, anak ini akan kejang-kejang, mulutnya berbusa dan lain-lain sebagainya. Bahkan roh jahat ingin membinasakan anak ini. Roh jahat ingin membunuh anak ini sehingga seringkali roh jahat membawa anak ini ke air untuk menenggelamkan anak ini ke dalam api untuk membakar anak ini. Tetapi wanita Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, ada sebuah sikap, ada sebuah action, ada sebuah tindakan yang dilakukan oleh bapak dari anak ini. Dan itu adalah menjadi motor penggerak bagi terjadinya mujizat buat anak ini. Anak ini mengalami kesembuhan karena tiga hal yang dilakukan oleh bapaknya. Yang pertama yang dilakukan bapak dari anak ini adalah sang bapak mendekat kepada Tuhan. Nah, berapa banyak di antara kita yang saat ini ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi ujian, ketika kita menghadapi penderitaan hidup, kita memilih untuk tidak mendekat kepada Tuhan. Kita memilih untuk tidak mendekat kepada Bapa sebagai pemilik hidup kita. Tetapi justru kita memilih untuk mendekat kepada orang lain. Kita mendekat kepada pejabat mungkin. Kita mendekat kepada orang-orang pintar mungkin. Kita mendekat kepada orang-orang yang punya power mungkin. Padahal Bapa kita itu, Yesus yang kita sembah, itu punya kuasa yang tidak ada tandingan dan tidak ada bandingannya. Jadi hari ini kalau engkau sudah menghadapi persoalan hidup, kalau engkau sudah menghadapi tekanan hidup dan engkau memilih untuk mendekat kepada orang-orang yang berpengaruh, tinggalkan cara hidupmu yang seperti itu. Bertobat dari cara hidup yang seperti itu. Justru yang engkau harus lakukan adalah mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan itu pemilik hidup saya dan juga pemilik hidup saudara. Yang kedua, motor penggerak mujizat yang kedua adalah sang bapa bukan hanya mendekat kepada Tuhan, tetapi dia juga meminta kepada Tuhan. Sang bapa meminta kepada alamat yang benar. Ada berapa banyak kali dari antara kita, mungkin ketika menghadapi persoalan ekonomi dan lain-lain sebagainya, kita meminta kepada orang tua atau kepada anak kita yang diberkati. Tidak ada yang salah, tetapi yang harus diutamakan adalah meminta kepada Tuhan lewat doa. Motor penggerak terjadinya mujizat yang ketiga adalah mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan setengah-setengah, tetapi utuh, segenap hati kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup tolong kita. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan diberkatilah engkau yang dengar firman Tuhan dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya.